Halo sobat bola, berikut ini hasil pertandingan dan klasemen terbaru kualifikasi Euro 2024 di matchday keempat. Hasil pertandingan dari grup A, Skotlandia taklukan Georgia dengan skor 2-0. Sementara itu Norwegia menang 3-1 atas Siprus. Dan di klasemen terbaru grup A, Skotlandia ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 12 poin. Sedangkan Spanyol sementara ini ada di peringkat ke-4 karena baru menjalani 2 kali pertandingan. Hasil pertandingan dari grup B, Prancis taklukan Yunani dengan skor 1-0. Sedangkan Irlandia menang 3-0 atas Gibraltar. Di klasemen terbaru grup B, Prancis ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 12 poin. Hasil pertandingan dari grup C, Inggris taklukan Makedonia Utara dengan skor telak 7-0. Sedangkan Ukraina menang 1-0 atas Malta. Di klasemen terbaru grup C, Inggris ada di puncak klasemen dengan koleksi 12 poin. Hasil pertandingan dari grup D, Turki taklukan Wales dengan skor 2-0. Sementara itu Armenia menang 2-1 atas Latvia. Di klasemen terbaru grup D, Turki ada di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin. Hasil pertandingan dari grup E, Kepulauan Faroe kalah 1-3 dari Albania, sedangkan Moldova menang 3-2 atas Polandia. Di klasemen terbaru grup E, Republik Ceko ada di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin. Hasil pertandingan dari grup F, Estonia kalah 0-3 dari Belgia, sedangkan Austria taklukan Swedia dengan skor 2-0. Di klasemen terbaru grup F, Austria ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 10 poin. Hasil pertandingan dari grup G, Hungaria menang 2-0 atas Lithuania, sedangkan Bulgaria imbang 1 sama dengan Serbia. Di klasemen terbaru grup G, Hungaria dan Serbia ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 7 poin. Hasil pertandingan dari grup H, Slovenia imbang 1 sama dengan Denmark, Irlandia Utara kalah 0-1 dari Kazakhstan, Finlandia menang telak 6-0 atas San Marino. Di klasemen terbaru grup H, Finlandia dan Kazakhstan ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan koleksi 9 poin. Hasil pertandingan dari grup I, Israel menang 2-1 atas Andorra, Belarus menang 2-1 atas Kosovo, dan Swiss imbang 2 sama dengan Rumania. Di klasemen terbaru grup I, Swiss ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 10 poin. Dan hasil pertandingan dari grup J, Islandia kalah 0-1 dari Portugal, Bosnia Herzegovina kalah 0-2 dari Luxembourg, dan Liechtenstein kalah 0-1 dari Slovakia. Di klasemen terbaru grup J, Portugal masih kokoh di peringkat ke-1 dengan koleksi 12 poin. Dan berikut ini beberapa pertandingan matchday kelima yang akan dihelat pada bulan September 2023. Belanda akan bertemu dengan Yunani, Georgia akan bertemu dengan Spanyol, Prancis akan bertemu dengan Irlandia, Makedonia Utara akan bertemu dengan Italia, Slovakia akan bertemu dengan Portugal, dan Ukraina akan bertemu dengan Inggris. Untuk jadwal lengkapnya silakan cek di link yang ada di komentar video ini sobat. Top skor kualifikasi Euro 2024 sampai hari ini masih diamankan oleh Højlund dan Lukaku dengan koleksi 6 gol.